disebabkan oleh adanya wilayah-wilayah siklonik di sebagian barat Bengkulu, kemudian ada wilayah antisiklonik di bagian atas ya, bagian utara Sumatera. Jadi masa udara itu tertarik ke wilayah yang siklonik itu sendiri. Jadi karena tertarik tersebut ya, jadi karena masa udara itu tertarik ke arah yang low itu, maka terjadi angin kencang seperti itu. Angin kencang itulah yang menyebabkan terjadinya gelombang tinggi. BMKG Bengkulu telah mengeluarkan peringatan dini untuk para nelayan dan kapal penyeberangan antar pulau yang ada di Provinsi Bengkulu untuk mewaspadai akan adanya potensi gelombang tinggi. Tim Liputan, Metro TV. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.